Di zaman kini, wanita sudah terbiasa berkendara dengan motor. Seperti sifat wanita yang senang mementingkan penampilan, berkendara pun butuh aksesoris yang menunjang penampilan semakin memukau. Untuk membantu aktivitas berkendara sehari-hari, inilah 4 aksesoris motor untuk pengemudi wanita. 1. Helm. Pertama dan yang paling penting tentu saja helm. Penggunaannya dapat meminimalisir efek benturan jika sampai terjadi kecelakaan. Namun, bagi wanita, helm harus punya nilai lebih, utamanya dari segi desain dan warna. Oleh karena itu, banyak wanita memilih helm half face karena ringan. Di sisi lain, helm wanita juga perlu menampilkan citra diri, mau yang feminim ataupun sedikit maskulin. Jika ingin lebih fungsional, lebih baik menggunakan helm double visor agar terbebas dari terik matahari. 2. Masker. Meskipun pandemi COVID-19 sudah lewat, menggunakan masker untuk berkendara tetap menjadi kewajiban. Karena masker sangat penting untuk menghindari asap kendaraan yang bisa bikin sesak napas. Belum lagi debu dan kotoran yang bisa timbulkan jerawat. 3. Sarung tangan motor. Aksesoris sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari sengatan sinar matahari dan memudarkan warna kulit. Sarung tangan ini diletakkan di setang motor yang juga dikaitkan rem. Penggunaannya sendiri terbilang cukup mudah. 4. Jas hujan. Musim hujan sudah datang, menyimpan jas hujan di bagasi motor adalah wajib hukumnya. Namun, setelah digunakan, pastikan jas hujan dijemur dan dalam kondisi kering sebelum dimasukkan jok kembali. 4. Itu dia 4 aksesoris motor untuk pengemudi wanita. Sebagai wanita, jangan hanya memperhatikan penampilan diri, penampilan dan kondisi motor juga wajib diperhatikan. Untuk memastikan kondisi motor, ada baiknya minta tolong ke mekanik motor untuk menanganinya. Karena itu, bisa kunjungi bengkel Edi Arta Motor cabang terdekatmu, sekaligus lakukan pemeriksaan dan perawatan motor berkala secara rutin agar seluruh fitur dan komponen sepeda motor tetap bisa bekerja secara optimal.